Cristiano Ronaldo melakukan sujud syukur selepas kejayaan beliau menjaringkan gol ketika bertemu Al-Shabab dalam aksi saingan Saudi Pro League awal pagi tadi. Gol Ronaldo yang cantik dan menakjubkan itu berjaya membantu Al-Nassr untuk mencatatkan kemenangan 3-2, seterusnya menghidupkan peluang mereka untuk mencabar gelaran Liga. Pemain penyerang itu berjaya melepaskan rembatan padu dari luar kotak penalti dengan bola rembatan beliau itu melencung laju menerjah jaring gawang gol lawan. Al-Nassr pada awalnya ketinggalan 2-0 sebelum mereka melakukan comeback untuk menewaskan Al-Shabab 3-2. Al-Shabab membuka tirai jaringan mereka pada minit ke-25 permainan menerusi Christian Guanca hasil dari sudut sepakan penalti. Pemain penyerang itu kemudiannya berjaya menggandakan kedudukan pada minit ke-40 permainan dan melihat Al-Nassr sudah ketinggalan 2-0, jelas sekali ramai berfikir yang mereka tidak akan ada harapan lagi untuk mencabar gelaran Liga. Al-Nassr walau bagaimanapun berjaya melakukan comeback dengan Anderson Talisca cemerlang menjaringkan gol pertama mereka sebelum tamat aksi babak pertama permainan. Masuk aksi babak kedua, Al-Nassr segera menunjukkan semangat yang berbeza dengan mereka berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-51 permainan menerusi Abdul Rahman Arif. Beberapa minit selepas itu, giliran Cristiano Ronaldo pula mencatat nama sebagai penjaring gol untuk Al-Nassr dengan bintang Portugal itu meledak gol yang dari luar kotak penalti untuk membantu Al-Nassr mencatat kemenangan 3-2 dalam perlawanan tersebut. Bekas bintang Manchester United itu mendapat bola dari jarak 30 ela dengan beliau kemudiannya membawa bola ke arah kotak penalti Al-Shabab. Ronaldo melepaskan rembatan padu dari luar kotak penalti dengan bola rembatan beliau melencung masuk menerjah jaring gol lawan. Pemenang 5 kali anugerah Ballon d'Or itu meraihkan gol beliau dengan melakukan sujud syukur dengan para pemain turut memberikan tepukan gemuruh untuk bintang veteran itu. Peminat bahkan turut terkejut melihat Ronaldo melakukan sujud syukur ketika meraihkan gol tersebut kerana keraian itu kebiasaannya dilakukan oleh pemain beragama Islam. Mungkin kerana beliau berjaya menjaringkan gol selepas gigih berdoa, maka Ronaldo bersujud tanda beliau bersyukur atas kejayaannya itu. Al-Nassr kini sedang bersaing rapat dengan Al-Ittihad dalam perebutan gelaran Liga musim ini dengan mereka kini hanya dipisahkan dengan jurang 3 mata sahaja. Masih berbaki 2 perlawanan sebelum berakhirnya saingan musim ini, Al-Nassr jelas sekali sangat berharap agar Al-Ittihad akan keciciran mata agar mereka boleh memintas di akhir saingan nanti.